Halo Sob, selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu jenis ikan hias yang cantik dan menarik, yaitu ikan redfin. Ikan redfin merupakan ikan hias air tawar yang berasal dari Vietnam dan Thailand. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan warna-warna yang cerah pada sirip dan ekornya. Ikan redfin juga termasuk kategori ikan yang pemalu dan tidak agresif, sehingga cocok untuk dipelihara bersama ikan-ikan jenis lainnya. Ikan redfin juga suka memakan lumut, jadi bisa membantu membersihkan akuarium kalian. Ada beberapa jenis ikan redfin yang populer di kalangan pecinta ikan hias, di antaranya yaitu 1. Ikan redfin shark. Ikan ini memiliki warna dominan gelap pada tubuhnya, namun sirip dan ekornya berwarna merah terang. Ikan ini berasal dari Sungai Mekong di Thailand dan merupakan pemakan segalanya atau disebut omnivora. 2. Ikan redfin albino. Ikan redfin albino, ikan ini memiliki warna putih atau berwarna albino pada tubuhnya dan sirip merah pada ekornya. Ikan ini biasanya sulit untuk diketemukan, namun harganya cukup murah. Ikan ini sangat cocok untuk di aquascape ataupun akuarium karena warnanya yang kontras dengan tanaman dan hiasan lainnya. 3. Ikan redfin rainbow. Ikan redfin rainbow merupakan jenis ikan hias yang bervariasi warna pada tubuhnya. Ada yang keemasan, hitam kebiruan, atau campuran warna lainnya. Adapun ikan ini memiliki tubuh yang tipis dan hidup lebih pendek daripada jenis ikan redfin lainnya. 4. Ikan redfin red-tailed black. Ikan ini memiliki corak warna hitam pekat pada tubuhnya dan sirip merah pada ekornya. Adapun ikan ini merupakan jenis ikan redfin yang paling mahal dan langka. Adapun untuk merawat jenis ikan redfin, kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ukuran akuarium. Adapun ukuran akuarium, pastikan akuarium kalian cukup luas untuk memberikan ruang gerak bagi ikan redfin. Jangan sampai terlalu padat ataupun terlalu lenggang. Suhu air. Adapun suhu air yang ideal untuk ikan redfin adalah kisaran antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin. pH air. Untuk pH air sendiri yang ideal untuk ikan redfin adalah antara 6 hingga 7,5. Jangan terlalu asam ataupun terlalu basah. Kebersihan air. Untuk kebersihan air sendiri, ganti air di akuarium ataupun aquascape kalian secara rutin dan jagalah kebersihan filter dan pompa air. Hindari penggunaan obat-obatan ataupun zat kimia yang bisa merusak keseimbangan air. Pemberian makanan. Untuk memberikan makanan yang sesuai dengan jenis ikan redfin sendiri, yakni kalian bisa memberikan berupa makanan pelet, cacing sutra, ataupun makanan alami lainnya. Jangan berlebihan ataupun kurang dalam pemberian pakan. Untuk kisaran harga ikan redfin tergantung pada jenis, ukuran, dan kualitas ikannya itu sendiri. Berikut kami paparkan beberapa harga ikan redfin per ekornya. Ikan redfin shark. Ikan redfin shark berharga pada kisaran harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per ekor. 2. Ikan redfin albino. Untuk harga kisaran ikan redfin albino, yakni kisaran harga Rp4.000 hingga Rp10.000 per ekor. 3. Ikan redfin rainbow. Ikan ini berada pada kisaran harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per ekor. 4.
ikan redfin red tailed black. Ikan ini berada pada kisaran harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per ekor. Nah, itulah tadi tentang jenis-jenis ikan redfin beserta daftar harganya dan serta juga perawatannya. Jika ada kritik serta saran ataupun masukan terkait seputar dunia air, silahkan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar ya sob. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang ikan jenis ikan hias air tawar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. See you!